arah pemasaran, setiap kali kemarin kami push rendang, semuanya selalu mengatakan, "Pak, produk UMKM kami buatin tempat pemasaran dong." Padahal kalau kita buat, belum tentu ada orang datang, dan jangkauannya sekedar orang lewat. Potensi kreativitas santri itu dahsyat. Mereka memiliki produk-produk yang luar biasa. Nah, kita memiliki ilmu di bidang digital. Sehingga kita pengin kerjasama bareng-bareng bagaimana santri itu melek digital. Sehingga nanti produk-produk yang dia miliki, dia pasarkan melalui digital dan bisa dilihat oleh jutaan orang yang ada di Shopee. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami, santri itu tidak hanya bisa ngaji saja, tapi santri itu juga bisa dalam hal teknologi, ekonomi. Ya, alhamdulillah karena adanya program Shopee Barokah ini, kita bisa tahu ilmunya dan alhamdulillah peningkatan dari produk toko kami sudah bisa dilihat di beranda toko-toko yang lain. Ini dapat memotivasi bagi seluruh santri di Indonesia. Mari kita bersama buktikan bahwa santri tidak hanya fokus pada pendidikan agama, akan tetapi santri juga paham literasi digital, paham ekonomi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai pondok pesantren, dan santri juga mampu berdaya saing.